Ketika kita menjadi seorang hamba, bisa berzikir, bisa berkumpul, bisa bertawasul. Tidak lain berarti Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita sebagai hambanya menjadi sebaik-baik hamba yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan dengan keindahannya dan keistimewaannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita dengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Habibana Alwi bin Anis bin Khadar al-Attas wa alaihi falyataqaddal mashkura sallu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma basalli wa sallim wa kirim wa azim ala sayyidina Muhammadin salatan takfiru biha al-zunub wa tuslihu biha al-kulub wa tantaliku biha al-unsub wa talinu biha al-sunub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma salli wa sallim wa kirim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ugliq wa al-khatim lima sabak nasil haq bilhaq wal hadi ila suratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ma'asyiral jamaah hadirat rahimakumullah, lama tamam marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadap Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerahnya, atas karunia-Nya pada kesempatan malam hari yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufiknya, hidayahnya, sehingga kita semua tiasa hadir berkumpul di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadiah ataupun keistimewaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Dan oleh karena itu, marilah kita sebagai hamba yang patut, hamba yang taat terhadap Tuhannya, perbanyak kita senantiasa bersyukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu, tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat nama Nabi Muhammad akan mengagungkan manusia. Mengingat nama Nabi Muhammad akan memuliakan seorang yang hina. Mengingat nama Nabi Muhammad akan meluluhkan hati yang keras. Hati yang keras akan menjadi lembut. Hati yang keras akan menjadi lalah. Akan menjadi daripada lembut. Kelembutan tersebut tidak lain hanyalah untuk ketaatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelumnya yang saya hormati daripada guru kita bersama Ustaz Abi Zahwa serta daripada para jamaah asyhadaitain, semoga oleh Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan, keistiqomahan dan ketaatan terhadap Allah, begitupun terhadap daripada Syekhul Al-Mukarram Abah Umar bin Yahya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan madad, mendapatkan rahmat daripada guru-guru kita semua, khusus Abah Umar bin Ismail bin Yahya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, Imam Al-Sawri mengatakan, apa kata beliau? Likulli syai'in uqubah wa uqubatil 'arifin in qata'a an zikrillah ta'ala. Segala sesuatu itu, segala sesuatu itu memiliki daripada apa? Memiliki daripada siksaan ataupun daripada musibah ataupun daripada ajablah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uqubatul arifin, tetapi uqubah, siksaan bagi orang-orang arif billah, orang yang taat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang apa, patuh terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, in qata'an zikrillah. Uqubah bagi mereka apa? Yaitu mereka lupa ataupun terputus daripada untuk berzikir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, kenapa beliau mengatakan hal semacam ini?
Berarti ayat ini apa? Bukan hanya untuk arifin saja, maka bagi kita pun semua, sesungguhnya ketika lisan kita, tangan kita, anggota tubuh kita tidak kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah itu daripada pertanda kelah Allah akan berikan azab siksa terhadap kita. Nauzubillahi min zalik. Karena seseorang ketika berzikir kepada Allah, itu hakikatnya bukan daripada kehendaknya seseorang tersebut. Ketika seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah, bukan daripada kekuatannya tersebut. Ketika seseorang menggunakan lisannya, menggunakan daripada tangannya, menggunakan daripada jasadnya untuk berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala, melainkan itu daripada yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Likulli amal abdi illa biridhaillahi ta'ala. Maka segala suatu amalan yang dilakukan oleh hambanya ini, oleh hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah melainkan itu semua termasuk daripada kontekstual apa? Terhadap ketentuan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menjadi seorang hamba, bisa berzikir, bisa berkumpul, bisa bertawasul, tidak lain berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita sebagai hambanya menjadi sebaik-baik hamba yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan keindahannya dan keistimewaannya. Maka oleh karena itu, agar nikmat itu senantiasa Allah berikan kepada kita, hendaknya kita sebagai hamba yang fatut, hamba yang taat terhadap Allah, pandai-pandailah bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Az-Zunnad Al-Baghdadi radhiyallahu anhu mengatakan, apa kata beliau? Laisa indi dzanbun azim illa an ghaflatillahi ta'ala. Aku, kata beliau, tidak memiliki dosa yang sangat besar melainkan an ghaflatillahi ta'ala, kecuali kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini kalau kita lihat daripada konteksnya Imam Junaid Al-Baghdadi sangat luar biasa. Kita jangan melihat daripada hari yang lalu, coba kita lihat hari-hari yang ini. Dari mulai bangun tidur sampai saat ini, sampai detik ini, sampai menit ini, berapa waktu yang telah kita lalaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Berapa jamkah? Berapa menitkah? Berapa waktukah? Berapa harikah? Berapa tahunkah kita telah lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kata Imam Zunud Al-Baghdadi, laisa indi dzanbun azim illa an ghaflatillahi ta'ala. Aku tidak memiliki dosa yang sangat besar kecuali daripada lalainya aku terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, beliau enggak memiliki dosa yang lain. Kita ini sehari ini berapa waktu, berapa menit lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Dihitung saja dari mulai bangunnya kita sampai saat menit ini, detik ini, berapa waktu kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, ini kita kadang kita meremehkan, biasa saja, itu hal sudah hal yang biasa, hal yang lumrah, hal yang sehari-harinya kita. Hal ingat saudaraku jamaah rahimakumullah, ketika kita lalai terhadap Allah, jangan sampai itu pertandanya Allah lupa kepada kita sebagai hambanya. Na'udzubillahi min dzalik. Awas. Kita kan kadang-kadang nih menganggap itu hal yang sepele, biarkan sajalah. Kita hari ini saya enggak tawasulan, biarkan sajalah. Hari ini saya enggak berzikir, masih ada hari esok kok. Esok juga masih lupa, biarkan saja, masih ada hari esoknya lagi. Biarkan saja esoknya juga, terus menerus itu terbiasa lalai terhadap Allah. Karena ingat, Allah Subhanahu tidak butuh terhadap kita. Allah enggak butuh dengan zikirnya kita. Allah enggak butuh dengan takwanya kita. Allah enggak butuh dengan daripada apa amalnya kita. Lalu aman untuk siapa? Melainkan zikir yang kita lantunkan, salawat yang kita bacakan, tawasul yang kita bacakan, itu semua akan kembali manfaatnya terhadap diri kita semua. Ketika kita lalai, ketika kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah, itu pun akan kembali terhadap diri kita semua. Awas, jangan sampai ini menganggap hal yang sepele.
hal yang biasa saja. Saya hari ini enggak zikir. Saya minggu ini enggak tawasul. Saya bulan ini enggak ikut debat tawasulan. Saya hari ini enggak baca wazifah. Saya hari ini enggak mau baca aurat-aurat daripada sehuna. Gampang ada hari esok. Ingat, ketika kita semua lalai daripada itu semua, ingatlah, awas, hati-hati. Jangan sampai itu pertanda Allah membiarkan kita sebagai hambanya yang tidak menginginkan, yang tidak meridhai Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita untuk dekat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ini sangat-sangat, Masya Allah, Imam Junaid ini mengatakan hal semacam ini, tidak mungkin beliau mengatakan hal semacam ini. Berarti apa? Di situ pasti ada sesuatu hikmah yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ketika seorang hamba ingat terhadap Allah, maka waktunya, menitnya, detiknya akan terus digunakan untuk beribadah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap menitnya dia akan terus berzikir kepada Allah. Setiap menitnya dia akan terus ingat kepada Allah. Karena dia tahu bahwasanya Allah mengetahui dengan segala sesuatu apa yang kita lakukan. Bahwasanya Allah mengetahui apa yang telah kita lakukan. Awas, hati-hati jamaah rahimakumullah. Apapun yang kita lakukan, Allah mengetahuinya. Apapun yang kita lakukan itu menjadikan, ketika kita mengamalkan suatu amalan yang baik, maka kelak akan menjadi ganjaran yang baik untuk kita semua. Ketika kita melakukan hal yang tidak baik, maka itu pun kelak akan menjadi hisaban yang tidak baik terhadap kita kelak di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimahullah, bahkan seorang ceritakan daripada kitab Tarikhah Sahabat Alawi karangan daripada Al-Hafiz Zain ibn Ibrahim ibn Sumait, sebutkan bahwasannya ada seseorang hamba yang mana seorang hamba ini awalnya ini bukan hamba yang sangat taat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dia biasa saja hidupnya. Hidupnya banyak penuh dengan kemaksiatan, penuh daripada dengan perkara-perkara yang melanggar daripada syariat, penuh daripada dengan kelalaian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma seseorang ini melihat seorang temannya, teman masa kecilnya, ini teman masa kecil dan mainnya ini sama-sama bandelnya ketika masa kecil. Tapi dilihat-lihat setelah timbul-timbul dewasa, ini orang amalnya luar biasa, amalannya baik. Amalannya, Masya Allah, setiap hari dia tidak lepas daripada untuk zikir terhadap Allah. Setiap hari tidak lupa daripada lisannya untuk memuji nama Nabi Muhammad. Artinya terus dia bersolawat, terus memuji Nabi Muhammad. Sampai-sampai ini kagum. Kagum, lihat daripada sahabatnya ini kok bisa sampai bisa seperti ini gitu loh. Sedangkan ini temannya ini teman masa kecilnya yang begitu bandel, bahkan sampai remaja dia bandel. Tahulah kebandelannya, bahkan mereka berdua ini, dua orang apa pemuda ini bandel bersama. Cuman ada apa ini yang membuat orang ini taubat, kata temannya ini. Padahal kata teman yang satunya ini, saya bandelnya ini dibawa sama teman saya itu, tapi kok dia bisa sampai taubat semacam ini. Sehingga dia datang terhadap temannya. Wahai temanku, saya lihat-lihat kamu saat ini berubah drastis, sangat luar biasa. Padahal dulu engkau ketika masamu daripada masa-masa bandelnya kita, masa-masa daripada kita ni anggaplah masa-masa zaman jahiliyahnya dia, zaman jahiliyahnya kita, katanya kita ini maksiat barang. Bahkan na'udzubillah min, kita pun berzina barang, maboknya barang, bahkan untuk mencuri pun kita barang. Tapi kau, saat ini kau sangat luar biasa berubah. Ada apa saudaraku? Bahkan ketika engkau berubah, hartamu hilang semua, kendaraanmu hilang semua, bahkan rumah engkau pun hilang, sehingga kau tinggal di gubuk. Tapi kau masih terus taat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah engkau yakin dengan apa yang engkau baca? Apakah engkau yakin dengan apa yang engkau puja-pujakan ini? Maka saudaranya itu, temannya itu tersenyum, tersenyum lebar beliau, dan beliau mengatakan, wahai temanku, ingat
Kata beliau apa? Kul nafsin zaiqatul maut. Wahai temanku, ingatlah, maka segala empat setiap manusia ini, mereka semua akan balik, akan meninggal, akan kembali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kata temannya yang soleh ini, ingatlah temanku, sebelum aku bertobat terhadap Allah Subhanahu wa taala, aku pernah mencuri ataupun aku berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka temanku yang mencuri itu, atas izinnya Allah Subhanahu wa taala, seketika dia meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Maka ketika aku ingin menutup daripada matanya, tergambarlah terhadap benak pikiranku daripada siksa-siksa di alam kubur sampai siksa di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika teman yang soleh ini sebelum tobatnya, kenapa dia tobatnya? Sebab-sebabnya aku tobat ketika aku mengusap daripada temanku yang meninggal dalam maksiat, aku ingin tutup matanya dia. Ketika aku memegang daripada kepalanya, Allah tampakkan terhadapku siksa neraka, siksa alam kubur, dan amalan-amalan yang maksiat yang dah lakukan dalam dunia ini diganjar dengan setimpah. Artinya apa? Disiksa dengan sepedih-pedih mungkin. Maka oleh sebab itu, aku takut terhadap Allah, dan aku kembali kepada Allah, aku bertaubat terhadap Allah Subhanahu wa taala, aku tinggalkan semua daripada apa perkara yang Allah larang, baik itu maksiatnya, baik itu jinanya, baik itu minumannya, baik itu mencuri, aku tinggalkan semua. Baik hartaku yang pernah aku pernah mencuri, aku bagikan terhadap anak yatim. Rumah yang mewah aku, yang apa aku hasil daripada hasil judi dan sebagainya, aku jual, tidaklah sisa melainkan yang ada dalam tubuhku ini. Artinya apa? Cuma pakaian ini yang aku miliki sekarang. Kenapa aku tinggalkan itu semua? Karena aku yakin bahwasanya setiap manusia akan kembali terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang dilakukannya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang setimpal. Artinya apa? Kata temannya ini, kalau kau ingin mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal itu mendatang. Sebelum ajal itu mendatang, kembalilah engkau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak kita semua akan kembali ke hadapnya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itulah aku pun perbanyak daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Tidak lain untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, hikmah daripada cerita ini artinya apa? Setiap manusia semuanya akan kembali terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan amalan apapun akan diganjar dengan sebaik, dengan setimpa. Amalan yang baik akan Allah berikan, berikan kenikmatan-kenikmatan surga, dan amalan yang tidak baik Allah akan ganjar dengan daripada siksa kuburnya, siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kita sebagai hamba yang patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, hamba yang taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita kembali kepada Allah, balikan diri kita kepada jalannya, kita relnya daripada kita mengikuti daripada tarikhah asyhadain. Maka ikuti di parelnya Habib Umar bin Ismail bin Yahya. Untuk apa? Tidak lain beliau tidak lain mendirikan daripada tarikhah ini, melainkan beliau itu masuk orang-orang yang sudah selamat, yang termasuk golongan-golongan yang sudah mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hamba yang masih remang-remang, ada remang-remang ini apa? Belum tentu antara selamat, antara iya dan enggak gitulah. Maka agar kita enggak remang-remang, ikut terus relnya, terus ajarannya daripada Syekhna Al-Mukarram. Apa yang beliau ajarkan, maka hendaknya kita mengamalkan. Apa yang beliau perintahkan, kita mengamalkan. Karena tidaklah beliau memerintahkan kepada kita ataupun menuntut kepada kita, melainkan itu semua daripada tuntunan, daripada apa yang telah beliau ajarkan terhadap kita sebagai jamaah syahadatan, melainkan itu semua telah diridai Allah dan diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita sebagai hamba mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah Allah berikan kepada kita, Allah limpahkan terhadap kita, dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar daripada majlis taklim ini, majlis tawasul ini, melainkan dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir junubana wa sur uyubana wa akshif qulubana bil habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadhinni Yahkun Salih Al-Hadhadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatiha. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghayril Maghdubi Alaihim Waladdallin Amin. Hadza Minni Wal Afu Minkum Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.